Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi dalam sesi petang Garasi TV 13 hari bulan Januari 2021. Hari ini kedua kita mula 3 petang. Rasanya sepanjang PKP ni kita akan mula 3 petang dan kita akan run 7 hari seminggu, 2 kali sehari, bagi membolehkan satu, kalaulah anda memerlukan waktu mengisi masa PKP bagi mereka yang berada di rumah di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Jadi anda boleh bersama dengan Garasi. Kami pun akan banyak naikkan combo. Kita belanja combo bagi membolehkan dalam suasana PKP ni pembeli mendapatkan bekalan barangan combo yang murah. Saya ucapkan terima kasih kerana kita dah habis 300 lebih live baju baseball. Tak sangka sebab dulu best yang pertama sampai kita habis 458 lay. Yang ini sekarang dah 300 lebih. Kita nak habiskan 100 lay, 30 lay lagi je hari ini. Hari last yang item-item kita susun tu. Dan bagi mereka yang nak memburu 501 Made in Mexico, keluaran early 2000 ataupun awal 2000-an tu. Malam ni baru naik 17 lay. Saya bagi tahu kata lucky ball, lucky strike dan lucky shoot ya, yang akan dapat. Sebab 17 lay, saiz hidup semua, 34, 35 dan 36. Item daripada dead stock. Keluaran 2000-an. Ini barang yang terbaik yang pernah kita ada kerana dihantar oleh rakan Garasi juga yang berada di San Francisco. Dia hantar dead stock kepada kita. Dan kita akan cuba naikkan selepas ini edisi bukan dead stock je. Yang datang juga daripada US. Kita cuba dapatkan juga item-item second. Made in USA, Levi's, 501 dan 505 je. InsyaAllah. Hari ni, kalaulah kedai Dobi buka, kita cuba tengok mana yang buka. Kalau kita dapat, kita dapat Dobi, kita punya kemeja tu, Alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, tak boleh lagi nak naikkan kemeja. So, saya tak akan naikkan kepada saudara dalam keadaan kemeja tu remuk. Walaupun conditionnya cantik, A dan A minus je. Sebab kita dah keluarkan semua yang yang lusuh dan tak okey. Tak banyak pun sebab pembekal hantar semuanya yang okey je. Kita akan naikkan juga pada saudara untuk membolehkan saudara mendapat lebih kurang 250 lay kemeja denim ni. Dia panggil apa ni, Skoda. Maksudnya bukan branded tapi conditionnya okey. Bagi yang kepala kita tak boleh nak ambil sebab kita risau kalau kita banyak ambil branded seperti Levi's, Big E Japan ataupun Levi's Japan. Sebab kemeja ni memang susah nak dapat USA. Mustahil lah orang Jepun dapat dulu, dia dah selam pakai lah. Tapi kalau kita ambil dalam condition tu, harganya akan tinggi ya, menjadi selai jatuh lebih kurang 100. Tak munasabah untuk kita nak jadikan PKP ni sebagai combo session. So kita ambil saja yang biru, cantik. Tapi bukan brand daripada League A, League 1. Tapi munasabah untuk saudara dapat dari segi design dan juga warnanya yang menarik, denim ni. InsyaAllah kalau kejap lagi Dobi buka. Saya tak pasti banyak suruh-suruh siapa hantar Dobi ya. Tak ada pesanan untuk you all hantar Dobi ya? Ha? Okay, akan petang akan hantar, insyaAllah malam akan naik. Sebab Dobi tutup pukul 6. Kita ada berapa views ha? Untuk saya mulakan cerita-cerita menarik, ramai yang minta cerita-cerita perjalanan. Saya akan cerita satu pengalaman yang menarik nanti untuk saudara dia. Tak pernah saya cerita pada orang, tapi hari ini saya cerita je sebab saya fikir kata ada manfaat dan ada fadilat daripada cerita tu. Kita dengar pengalaman saya bersama dengan Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Harundin. Allahyarham. Tak mungkin tak panjang, tapi dapatlah kita ambil iktibar dari satu pengalaman yang aneh dan unik antara kami. Dan mungkin sukar nak diterimakan oleh akal dan fikiran tentang bagaimana kejadian itu berlaku di dua tempat yang berbeza. Tetapi kami bertemu orang yang sama, kanak-kanak yang sama. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama Garasi semalam. Semalam consider macam pecah rekod lah. Tapi saya pun dah tak gemar dengan perkataan pecah rekod. Tapi 150 item dijual semalam. Dengan majoriti 90% adalah item combo. Kerana kita naikkan banyak combo jadi
combo sold out je. Cuma bagi mereka yang menanti JC Baseball, jangan risau, akan masuk lagi 450 lai. Cuma saya tak pasti gundinya bila. Tapi tak mungkin naik minggu ni lah, minggu depan. Sebab minggu ni saya dah jadualkan barang yang akan naik. Bagi mereka yang hari ini nak memburu size 29, 30 dan 31. Saya keluarkan kombonya hari ini, 3 lai 100. First lot consider sold. Saya naikkan, tapi ingat size 29, puan rasa 28 ada tak? Tak ada. 29, 30, 31 itu paling banyak. Saya nak cepat-cepat je. Sebab tak mau ganggu kecewa. 28, 29, 30, 31 sampai 34. Sampai 34 kita nak naikkan combo jeans biasa-biasa tapi 3 lai 100 dalam condition yang telah pun Puan As pilih. Untuk saudara dapat clearance ni, kita nak clearancekan rak ni. So, tapi saya tak akan naik banyak sebab saya tak mau ganggu mood orang yang menanti saiz biasa. Saya takkan update apa-apa tentang COVID. Cuma saya boleh, malam ni saya akan naikkan sekali dengan update Donald Trump. Saya dah tengok laporan penuh Donald Trump apabila Speaker Kongres Nancy Pelosi berjaya mengusulkan sokongan. Dan saya fikir kata ada kemungkinan yang tinggi beliau akan dipecat sebelum tarikh perkhidmatan terakhirnya 19 Januari untuk menjadikan dia adalah presiden pertama dalam sejarah moden Amerika yang dipecat oleh Kongres. Dan keputusan tersebut akan membuatkan beliau kehilangan sebagai semua hak termasuk pencen, facilities, keselamatan dan semuanya sebagai bekas presiden. Kerana ada bukti-bukti yang akan Kongres bincangkan sebelum pengundian dibuat bagi membolehkan beliau dianggap sebagai dalang yang mencetuskan rusuhan di Kongres di Capitol Hill, iaitu di tempat bersidangnya Kongres Amerika. Setakat ini undi sangat meyakinkan, 320 undi menyokong pemecatan, manakala 254 undi menolaknya. Jadi, chances sangat tinggi kerana banyak calon-calon Republikan akhirnya mengubah undi. Mereka yang mengundi dalam undi Senate 52-48 itu tidak menggambarkan mereka yang berada di peringkat Kongres. Mereka yang mengundi di peringkat Kongres tidak menggambarkan pandangan mereka yang berada di peringkat Senate. Okey, dah berapa angka kita sekarang? 266. Okey, saya akan naikkan combo, lepas tu saya akan share satu cerita. Tapi saya rasa macam panas kipas aircon semua, dah check ke siapa yang patut on semua benda ni. Setiap kali kita live aircon ni on tak? On. Okey, kau tengok okay. Gini saudara akan pertama, saya akan bagi tahu kata beberapa helai lagi baju BMX keluaran cross garasi ni masih ada. Tapi saya tak naikkan petang ni sebab saya tak confirm harga dia. Sebab pengah, apa ni, BMX back to 70 baru hantar je. Saya rasa ada baki dalam 30 helai je. Untuk saudara lock per helai pun boleh lah. Pasal dia double colour. Saya tak nak paksa saudara lock twin colour. Kerana saudara ada option untuk memilih satu-satu sebab dia 30 helai. Gini. Ini sebab saya baca komen, ada orang minta saya share tentang pengalaman perjalanan keluar. Tapi saya tak mau share yang saya dah share banyak. Adalah beberapa yang saya belum share. Tapi yang ini saya akan share adalah bagaimana Tuan Guru Harun Din menunaikan umrah. Kemudian lebih kurang 10 tahun kemudian, saya berada di Masjidil Aqsa. Di dalam Masjid Al-Sakrah yang kubah biru, bukan kubah kuning, kubah biru. Dan kemudian videonya tu saya balik tayangkan dan muncul seorang kanak-kanak yang berusia dalam sekitar 9-10 tahun macam tu lah, bertubuh gempal, berkulit putih. Jadi agak unik kerana jarak antara Tuan Guru menunaikan umrah adalah 1994. Jarak saya berada dalam Masjid Al-Aqsa adalah tahun 2005. Jadi lebih kurang 11 tahun jarak dia tu. 1994 ada satu peristiwa di mana Tuan Guru Pak Arun pergi menunaikan umrah. Bila balik daripada umrah, dia terus telefon saya. Masa tu masih lagi menggunakan rangkaian telefon dia di rumah dan saya di pejabat saya di utusan. Meminta saya hadir ke rumahnya. Jadi saya ingat akan pergi macam biasa je tuan-tuan untuk interview, kerana saya akan interview semua kenyataan dia dan menyalin semula dan menjadikannya artikel dalam kolom Harun Din menulis. Kerana waktu tu Pak Harun menulis
kaedah rawatan Islam di kolom di utusan, dan saya jaga kolom tu bagi pihak Pak Harun kerana saya adalah wartawan di Mingguan Malaysia. Dan 11 tahun kemudian saya menjadi penerbit TV3 pada tahun 2005, dan salah satu program yang saya akan terbit untuk siaran hari raya adalah berangkat ke Masjid Al-Aqsa untuk pertama kali untuk menjadi wartawan Malaysia yang berjaya masuk ke Masjid Al-Aqsa dan merakamkan kehidupan sebenar keadaan orang Islam di Baitul Maqdis Al-Quds ni. Bila video tu ditayangkan, dia kebetulan insiden, saya tak fikir Pak Harun adalah seorang yang menonton TV, apalagi program-program yang siap pukul 9. Saya fikir masa saya tak nak tayangkan pun tak pernah cross dalam fikiran saya siapa yang akan menontonnya. Dua hari kemudian, seseorang telah datang ke pejabat saya meminta salinan kalau dibenarkan untuk Allahyarham Pak Harun. Dia kata kalau ada boleh salinan, dia kata sebab saya biasa, saya bahasakan di sini Tuan Guru lah senang. Saya panggil Pak Harun tu kira tak over respect, tapi berdepan memang panggil Pak Harun. Sebab dia memang minta begitu. Kerana saya kawan Kedah dan dia adalah orang Perlis. Panggilan bapak adalah panggilan yang sangat tinggi penghormatan dia di orang utara. Kita panggil bapak. Saya panggil dia Pak Harun. Nah, kita ada berapa nombor, Sam? 358. Tunggu, takut nanti orang belakang tertanya pula. Sebab saya tak pernah cerita pada orang peristiwa ni. Jadi lepas dia balik pada umrah, dia panggil saya. Dia kata, Zainal, ada satu yang saya tak berlapang dada ketika umrah kali ni. Dia kata, kenapa Pak Harun? Dia kata, saya fikir, kenapa saya tidak berlapang dada? Dia kata, kenapa setiap masa saya teringat saudara, sedangkan saya dengan dia bukanlah rapat mana tuan. Berjumpa memanglah berbelah berpuluh kali. Sebab setiap hari Selasa pagi, saya akan tiba di rumah dia pada pukul 4 pagi. Selepas saja dia bersemayang tahajud, menunaikan solat malam, sebelum dia masuk subuh, saya akan mula mewawancara dia. Sebab dia masa sangat sibuk waktu tu. Dia masih lagi dekan di Fakulti Syariah UKM. Jadi saya akan interview dia. Biasanya saya interview lebih daripada 3 siri. Sebab saya tak kerap jumpa dia kerana jadual dia sangat padat. Dia kata macam ni. Barulah saya sedar, dia kata, selepas pertengahan saya umrah dan berada di Mekah, dia kata, ada sesuatu, dia kata. Saya telah menerima bayaran daripada utusan. RM4,000, dia kata. Tapi bukankah saudara yang menulis? Dia kata, saya hanya cakap sebab saya tak sempat nak menulis, kata Pak Harun. Dan saya yang menulisnya semula. Dia kata, saya rasa saya makan bahagian yang sepatutnya menjadi milik saudara, iaitu sebagai tukang tulis. Saya kata, Pak Harun, tak. Saya bekerja dan saya dapat gaji bulan. Saya kata, itu kerja saya kerana saya adalah kaki tangan utusan Melayu Malaysia Berhad dan saya dapat gaji bulan. Eh, tak timbullah isu. Tapi dia kata, jadi isu. Kalau ia bukan isu, kata Pak Harun, mustahil saya ketika menunaikan umrah, saya rasa tidak berlapang dada dan akhirnya baru saya teringat, kata, saya menerima bayaran itu penuh tanpa menyerahkan bahagian yang saya rasa hak. Saya kata, macam mana Pak Harun tahu? Sebab dia kata, dalam fikiran saya ketika tidak tenteram itu, datang wajah sana. Oh, saya diam-diam. Saya kata, Pak Harun, saya tak boleh menerima sebarang bayaran kerana dia mungkin dianggap sebagai tidak sehat, walaupun ini bukan rasuah. Tapi dia kata, tak, jadikan benda ini di luar daripada kerja, saya hadiahkan kepada saudara. Jadi tak ada timbul apa-apa. Ini adalah hadiah saya kepada daripada Pak Harun, kepada Zana. Dia tidak membabitkan saya sebagai kolumnis ataupun tidak. Sebab dia kata, ni saya tak berlapang dada ketika di menunaikan umrah, maka itu adalah isyarat besar yang mesti saya tunaikan. Saya kata, okey. Saya akan balik tanya bos. Masa itu bos saya adalah, saya ada bos besar Tan Sri Johan Jaafar, tapi saya lebih melapor kepada Datuk Khalid Muhammad. Dia kata, apa, saya bagi dulu wang ni. Sebab dia kata, mungkin selepas saya, dia kata, saya dah keluarkan duit ni sedia dalam envelope, saya harap selepas saya serahkan kepada saudara RM2,000 ni, saya akan berlapang dada. Masa tu dia bawa balik pada umrah, masa jet lag lagi dia. Dari Mekah terbang ke Kuala Lumpur. Saya ingat dia sampai subuh dan dia sampai apa petang, dan saya jumpa dia sebelum subuh. Saya kata, okeylah, saya ambil lah. Lepas saya interview dia pun, saya balik.
Bila 9 pagi Datuk Khalid Muhammad masuk, pukul 10 pagi saya pun jumpa Datuk Khalid Muhammad, tutup pintu dan saya bincang. Dia kata tak ada masalah. Datuk Khalid kata ini adalah sedekah dia, hadiah dia pada saudara, tak apa. Dia kata terima kasih kerana mengisytiharkannya dan kami tak menganggap ini adalah wang sogokan ke apa ke. Itu adalah urusan di mana dia telah menyebut hadiah dan saudara tak perlu buat surat pun untuk mengisytiharnya. Itu antara saudara dengan dia. Saya rasa lega lah. Maksudnya majikan saya pun tidak menganggap ini adalah sogokan ataupun dalam bentuk penerimaan hadiah yang tidak wajar secara profesional. Pak Harun pun dah niatkan, kata benda ni adalah hadiah. Dia tak sebut sedekah, hadiah-hadiah kepada saya. Saya terima. 11 tahun kemudian, saya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanan yang memenatkanlah sebab saya kata pada saudara waktu saya sampai di Jordan, ejen tak dapat mengesahkan saya boleh masuk. Kerana ejen kata kena tunggu lagi walaupun saya dah fly daripada Kuala Lumpur, singgah di Dubai dan Dubai sambung lagi perjalanan sampai di Amman, Jordan, dan ejen kata tiada lagi jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri Israel untuk meluluskan permintaan saya. Dia kata tunggu sehari atau dua hari lagi. Saya berada di sana satu atau dua hari, saya pun dapat permit dan dibenarkan masuk. Kerana kita orang Malaysia tak boleh apply terus masuk ke Jordan. Saya kena apply dan kemungkinan kerana permohonan saya itu mengisytiharkan saya sebagai seorang arkitek, jurutera yang datang untuk menziarahi bangunan-bangunan lama untuk tujuan fotografi, menyebabkan Israel scan lebih lama. Satu, kita Malaysia negara yang tak ada hubungan diplomatik. Yang kedua adalah pada waktu itu Malaysia sentiasa berada dalam keadaan hubungan tegang. Sampai sekarang pun kita tegang dengan Israel kerana kita sangat pro Palestin. Saya dapat masuk. Saya pendekkan cerita. Pada hari yang setelah saya dibenarkan oleh polis Israel untuk masuki Masjid Al-Aqsa, tempat yang saya masuk, saya jalan pasal lapang. Dan kalau kita masuk daripada pintu yang saya masuk, pintu utara tu, yang pertama kita akan nampak adalah kubah emas. Saya pun tak faham ni mana satu kubah emas, mana Masjid An-Nabi, mana Masjid Al-Musalla, mana Masjid An-San Sibil, mana Masjid Al-Aqsa, mana Masjid Mawal Malik bin Marwan, mana Al-Sakra. Saya tak faham lagi. Dapat tu saya masuk ke dalam Masjid Al-Sakra. Ini Masjid Al-Sakra adalah apabila Nabi Israq daripada Mekah ke apa ni Masjid Al-Aqsa ke Al-Qud ni, turunnya dia daripada sayap Jibril lah, itu tempat yang dipijak. Jadi kerana dia menceritakan perkara ini kepada Saidina Umar Al-Khattab, maka Umar ini adalah seorang yang sangat kuat akal ingatannya. Maka Umar mendapat hijab. Inilah tempat Muhammad turun daripada sayap Jibril. Nabi Muhammad turun dan dia tanda. Maka naik masjid kubah biru. Dalam masjid itu, saudara, saya terpesona lah sebab ada banyak tulisan-tulisan khat. Selain daripada Asma Usna, dia ada tulisan khat nama-nama sahabat Rasulullah. Dan kemudian saya nampak satu almari. Dan dalam almari itu ada banyak besi-besi yang bekas senjata, maksudnya senapang. Peluru bila tembak dia akan jatuh. Kita panggil apa? Yang sisa peluru. Kalau peluru tembak, matanya pergi kerongsong. Kerongsong peluru jatuh banyak dan disusun dalam almari. Sepanjang saya buat penggambaran, adalah seorang budak besar 10 tahun macam tu. Badan dia sangat cabi dan dia bercakap Arab sangat bising dan menyakitkan telinga. Bila saya shoot dia bercakap kan, saya pakai clean mic. Maksudnya clean mic ni kita tak bawa mic ke mulut saya sebab kita takut polis Israel di sempadan melihat begitu banyak equipment yang kita bawa. Dia mengesyaki ini bukannya arkitek ni, ini media. Kerana kita first time, kita mengambil langkah yang paling preventif, iaitu hingga kita kelihatan seperti arkitek yang melancong. Jadi kerana tak ada neck mic, setiap suara yang bergerak di keliling saya akan masuk dalam audio. Bila masuk dalam audio, balik saya kena matikan audio, mati sekali suara saya. Sebab kita tak pakai double track. Jadi, sepanjang saya jalan dan saya tak tahu keadaan, dia duduk cakap Arab. Saya rasa pada waktu tu, kemudiannya lah, saya rasa pada waktu tu dia nak minta duit. Saya berburuk sangka. Kata budak ni datang macam nak minta duit lah kot. Sebab saya tak pakai cakap Arab. Sekarang barulah, selepas peristiwa tu baru saya faham. Dia datang nak bercerita pada saya satu-satu tempat yang saya ambil gambar ni. Apa dia punya cerita, sejarahnya. Sampai ke satu tempat tu, saya nak kena berdiri. Saya nak berdiri dan nak bagi sign apa. Dan dalam almari cermin ini, yang saudara lihat adalah kelongsong-kelongsong peluru yang pernah menembusi tubuh para syuhada yang mempertahankan kawasan Masjid Al-Aqsa
ketika diserang oleh tentera Israel. Kebanyakan mereka mati adalah ketika intifada yang kedua pada tahun 1997. Tetapi jasa, nama dan perjuangan mereka akan diingati dengan kerongsong di dalam almari kaca ini. Lebih kurang macam itulah stand up dia. Saya stand up, dia bercakap. Saya stand up, dia bercakap. Jadi clean sound tu masuk dua-dua. Menyebabkan kameraman saya kata, up sekali lagi lah. Up sekali lagi lah. Hingga saya cakap dengan dia, saya suruh kamera tu dah pusing ke lain. Saya betul-betul marah lah. Saya jerit dekat dia, gini. Saya tak tahu cakap Arab. Muka dia tenang je. Dia diam. Saya pun buat stand up dan clear. Habis cerita. Saya lupakan dan dia tak pernah ada dalam ingatan saya. Until saya balik ke Malaysia. Dan saya syak kerana ditayangkan pada hari raya. Kemungkinan Pak Arun ni bercuti ataupun menonton televisyen kerana raya. Ataupun mungkin dia tengok tajuk. Dia tengok tajuk Masjid Al-Aqsa. Jadi sebagai seorang yang mungkin tak pernah ke Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. Sebab waktu itu Masjid Al-Aqsa tak ada lagi pakej-pakej umrah apa semua. Belum ada lagi. Jadi dia pun nak tengok agaknya. Satu kerana dia tak mungkin tahu saya. Sebab jarak waktu tu 1994, 1995 saya akrab dengan dia. 2005 benda tu nak ditayangkan. Hinggalah dua hari selepas ditayangkan tu. Seorang daripada murid dia menelpon saya. Nak jumpa di pejabat. Dan bagi tahu dengan saya ada urusan yang sangat penting. Tuan Guru Datuk minta saya datang. Saya pun jumpalah. Saya jumpa cerita-cerita dia nak minta salinan dia. Dia nak minta salinan dan akhirnya dia bagi tahu dengan saya. Dia kata Pak Arun minta tanya satu perkara. Siapakah kanak-kanak tu? Saya kata yang mana? Kita pun preview. Saya lupa tau sebab dah berbelas hari duduk. Macam-macam orang saya jumpa. Mustahil saya akan ingat budak umur 10 tahun. Kita preview dan kita berhenti di tempat yang budak tu. Jadi dia bertanya kepada saya. Orang ni bertanya kepada saya. Detail tentang budak tu. Saya kata, tak tahulah anak siapa. Tapi saya rasa anak orang dalam masjid lah kot. Sebab saya kata dia sangat tahu tentang masjid. Dia sangat mahir tentang masjid. Apa dia cakap kepada awak? Saya kata, Masya Allah, Tuan, tentulah saya tak faham sebab dia bercakap dalam bahasa Arab. Dan saya tak boleh langsung bahasa Arab. Sikit-sikit tahulah. Halash, habis. Fada. Itu je. Kemudian tak apa. Saya kata salinan ni ambil dan bawa balik je. Dan bawa balik Pak Arun pun preview berkali-kali dan berkali-kali. Kata orang yang menjadi perantara dia ni selepas dia bertemu balik. Sebab saya tak dapat bertemu dengan Pak Arun pada waktu tu. Pak Arun menangis lah. Melihat kanak-kanak tu bila preview balik. Kemudian dia menghantar buah tangan kurma sebagai hadiah kerana video ni tak boleh keluar. Salinan DVD ni di mana-mana stesen TV ni tak boleh keluar sebarangan. Tapi atas urusan yang penting, saya pun dapat tanda tangan bos saya, AKZ. Dia benarkanlah bagi satu salinan pada Pak Arun. Ini Pak Arun orang yang dihormati bagi. Dan selepas tanda terima kasih tu, Pak Arun kirimkan saya kurma dan minta orang yang datang tu datang jumpa saya. Tapi dia tak berniat untuk jumpa saya satu sama lain. Saya pun waktu tu agak sibuk. Dia datang dan beritahu kata, Zainal, Pak Arun suruh sampaikan kata dia sahkan bahawa itulah kanak-kanak yang dia temui selama sebanyak 3 kali sepanjang dia tawaf umrah di Mekah. Dan kanak-kanak itu telah menyampaikan kepada dia. Ini maksudnya berlaku pada tahun 2005. Saya tayangkan 2005, hari raya, Pak Arun telah umrah pada bulan Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan tu Pak Arun umrah. Dan dia bertemu dengan kanak-kanak yang sama dengan umur yang tidak berubah. Maksudnya, dia jumpa sebelum tu. Dan saya jumpa selepas tu. Berarti dia kata dia masih ingatlah bila Ramadan 2005 dia jumpa dan saya tayangkan pada 2000 raya. Tapi saya pergi tu tidak bulan puasa. Dia kata Pak Arun menangis dan dia kata dia yakin inilah budak yang 3 kali datang ketika mereka tawaf. Budak-budaknya juga mengenakan ihram. Dan budaknya telah bercakap dengan dia 3 kali. Benda yang sama pada 3 pertemuan yang berbeza. Akan berlaku peristiwa yang besar pada umat Islam. Jadi Pak Arun kata oleh kerana umrah,
dan dia sedang melafazkan doa-doa ketika, tapi dia dengar, dia dengar dengan niat yang baik, kerana dia kata tak mungkin seorang budak, kalaulah dia tu tidak hebat, dia datang boleh menyampaikan satu cakap yang jarang budak cakap pada orang tua, iaitu ya Syekh, akan dah berlaku satu peristiwa besar pada umat Islam, ya Syekh akan berlaku, eh? Jadi itu yang menyebabkan Pak Arun ingat dia. Dia kata, Pak Arun kata dia hanya menggosok kepala budak tu, ya, ketika tawaf. Dan dia tawaf lagi, jumpa lagi, dan tawaf lagi. Saya tak tahu detail waktu dia tawaf, tapi dalam satu umrah yang sama, pada Ramadan 2005. Jadi itulah yang memberikan sedikit kemuskilan pada saya, kerana anak Palestin ni tak boleh keluar pergi menunaikan umrah, kerana rakyat Palestin tak boleh keluar menunaikan umrah. Dan ketika saya pergi tu, jarak dia berselisih waktu saja, sebab saya shoot dan kemudian tayang pada bulan Ramadan. Nah, itulah peristiwa yang saya nak share dengan saudara, perkara yang orang tanya, bang ceritalah pengalaman abang berjalan di luar negara. Tapi saya tak maulah cerita pengalaman yang sama je, yang physically je. Saya nak cerita satu yang spiritual, yang buat sampai sekarang pun saya boleh ingat dengan jelas dan hafal muka wajah budak tu. Satu bagi lebih saya ada memory yang kuat. Saya boleh memory budak tu lah. Tapi saya pergi pada tahun 2008. Saya cari tak jumpa lah. 2005 saya pergi sekali untuk dokumentari, dan 2008 saya pergi sekali lagi. Saya tak jumpa budak tu. Jurubahasa saya bernama Nasir, bertanya kepada semua orang dalam masjid tu lah, maksudnya orang yang jadi orang penjaga masjid lah. Mereka kata mereka pun tak tahu. 3 tahun dia kata macam-macam budak keluar masuk dalam masjid, dan mereka tak boleh mengingati muka budak tu. Dan saya tak anggaplah magis. Mungkin budak tu physically wujud je dengan saya, dan budak tu physically adalah wajah kembar yang lain lah, sama. Tapi yang menyentuh perasaan saya adalah, sekiranya bukan tepat, saya tersentuh hati je. Tapi Pak Arun ni menitiskan air mata lah, kalau kata pembantu dia, apabila melihat foto budak tu, visual budak, dapat sikit je sebab dia tengah-tengah kacau saya tu kan. Nampak lah visual dalam kamera, less than 10 second pun. Itu yang saya nak kongsi dengan saudara, pengalaman berharga, bagaimana orang apabila yang banyak buruk sangka macam saya, bertemu dengan seorang budak yang kita anggap ada pemurnian yang Allah utuskan, dengan Pak Arun yang sentiasa bermurni sangka, bertemu dengan seorang budak. Pak Arun menerima mesej daripada kanak-kanak tersebut bahawa ya Syekh akan berlaku peristiwa yang besar ke atas umat Islam, ya Syekh akan berlaku peristiwa besar kata umat Islam. Yang saya tak tahu dia cakap apa, tapi satu stage tu saya suruh kameraman pusing dan saya marah dia betul lah. Jerit dia, suruh dia pergi jauh sebab dia telah mengganggu penggambaran dia. Jadi saya bagi nasihat dan jadi iktibar pada saudara, bahawa kebaikan yang datang kepada manusia, kebaikan bukannya kebaikan itu hilang, tetapi kebaikan itu dihalau pergi. Ada orang tanya yang tawaf tu Tuan Guru buat tu 94 ke ataupun 2005? Apa dia? Yang dia jumpa budak tu, dia tawar 94 ke? 94. Apa dia? Dia jumpa Tuan Guru jumpa budak tu 94 lah. 94. Sorry, 94 dia jumpa saya. Saya ni jarak waktu tu 11 tahun. Dia panggil saya balik adalah 2005. Sorry. Dia panggil saya, dia beritahu itu adalah umrah dia Ramadan 94. Saya tayangkan benda tu adalah Aidilfitri 2005. Sorry. Betul, jaraknya 11 tahun, yang di mana kemudiannya kami berbincang, wajah yang tidak berubah. Itu yang mengukuhkan hujah mengatakan bahawa apakah kami menemu seorang kanak-kanak yang sama yang tak diubah oleh waktu. Maaf. Pak Arun menemuinya pada umrah 1994. Manakala saya menemuinya di Masjid Al-Aqsa pada 2005. Itu sah. Maaf, saya ulang salah cakap. Jadi jarak 11 tahun. Kerana perdebatan kami, bukan perdebatan, yang menyentuh fikiran kami adalah kenapa dia adalah dua wajah yang sama. Itu yang apa menimbulkan keyakinan bahawa ada perkara yang magis ataupun perkara yang aneh berlaku di situ. Kerana selepas 11 tahun, kata Pak Arun, kanak-kanak tu tetap kanak-kanak yang sama. Pak Arun boleh ingat tahun tu sebab dia kata budak tu meninggalkan kesan besar kepada dia, kerana selepas dia balik, dia sentiasa mengesan cakap budak tu, apakah peristiwa besar yang akan berlaku pada umat Islam? Apakah peristiwa besar yang akan berlaku pada umat Islam?
Sebab itu pesan budak tu. Tapi Pak Arun tak jelaskan kepada pembantu dia untuk minta maklumkan kepada saya sama ada peristiwa besar itu telah berlaku atau tidak. Tapi saya ambil iktibar sendirilah antara 94 hingga 2005 tu banyak peristiwa berlaku. Sangat banyak peristiwa berlaku. Okey, ada apa-apa soalan ni? Berapa view kita ada? 563. Ha? 563 untuk 560 orang yang mendengar cerita tu. Kalau ada soalan saya boleh jawab. Kalau cerita saya bahagian yang saudara, kadang-kadang saya cerita ni berdasarkan yang ni saudara mungkin terasa plot yang terputus dan tanya dekat saya. Budak ni, ha? Ya, ya, jarak 11 tahun. Kerana Pak Arun ingat tahun dia jumpa, 1994. Tahun yang sama dia menunaikan umrah, barangkali yang dia merasa tak tenteram dalam umrah tu, lah kali dia kata, barulah dia sedar kerana dia telah menerima bayaran RM4,000. Ada hak saya dalam tu yang dia sepatut hadiahkan kepada saya. Jadi bila balik, dia pas benda tu. Masa dia balik, tak timbul soal jumpa budak ni lah. Pasal saya berjumpa dengan Pak Arun pada 1994. Kemudian 2005, apabila... Mungkin promonya besar kan. Wartawan yang pertama Mahdi Aqsa. Biasalah majalah tiga punya promo. Jadi dia nak tengok Al-Aqsa daripada dekat. Maka dia menonton malam tu. Atas bukan kerana dia seorang kaki TV. Tapi kerana nak melihat. Dia dah lihat promo-promo banyak gambar-gambar eksklusif. Yang berjaya ditembus masuk oleh wartawan Malaysia. Maka dia pun nak menonton. Di situlah dia melihat kanak-kanak tu. Bagi ucapan tu dah, ya Syekh, akan berlaku peristiwa yang besar kata orang Islam. Ya Syekh, budak sepanjang bertawaf, Pak Arun kata tiga kali dia jumpa. Bukan tiga kali dalam tawaf yang sama, tiga kali pada tawaf yang berbeza. Dia kata dia jumpa budak tu dan memberitahu, ya Syekh, akan berlaku peristiwa yang besar kata umat Islam. Ya Syekh akan berlaku. Jadi Pak Arun kata dia cuma gosok kepala je budak tu. Saya terus halau dengan penuh saya bersingat, saya marah macam singa lah pasal... Setiap kali saya nak, kalau saya pakai mic macam ni, tak ada masalah orang bising. Sebab mic ni dia panggil surrounding mic, dia tangkap je. Ini saya pakai direct mic daripada kamera video 3CCD, kamera video kecil. Dia pick up habis lah siapa saja yang bising dalam kawasan tu, itu menimbulkan saya menyinga. Saya jerit kat dia, kau panggil tu. Itu saya kata beza adalah, iktibar yang saya ambil adalah, kebaikan akan datang kepada manusia. Tanpa pernah meninggalkan manusia. Selalu manusia yang memilih untuk meninggal ataupun membuang kebaikan itu. Jadi kalau saya tidak berburuk sangka, mungkin saya cuma cakap dalam bahasa baik-baik, mungkin ada sesuatu yang baik saya dapat. Mungkin budak tu pesan pada saya kan, jagalah keselamatan diri anda. Atau budak tu berdoa kat saya pun, alhamdulillah. Tapi saya halau dia. Tapi dia senyum, dia tak jauh, dia tak pergi jauh. Dia cuma genjak 2-3 langkah saja, dia diam dan dia senyum. Saya teruslah syuting. Ha? Apa yang dimaksudkan dengan peristiwa besar? Saya tak tahu. Saya ambil banyak lah. Banyak yang berlaku selepas tu. Dalam pertemuan 2005 tu pun kita tak detailkan apa peristiwa besar. Sampai 90, antara 94 dia, Pak Arun jumpa dia kan banyak peristiwa besar. Di seluruh dunia berlaku. Banyak benda yang berlaku. Cuma kami tidak membuat konklusi apa itu peristiwa besar. Tapi conclusion yang saya nak cerita kepada saudara adalah ajaib lah, bila bertemu dua orang yang sama pada jarak 11 tahun, dia masih kanak-kanak yang sama, ditemui oleh dua orang yang sama yang ada hubungan saya dengan Pak Arun ni, ada kenalan. Kemudian dalam dua suasana yang berbeza, saya naik angin tapi Pak Arun meladani budak tu dengan baik. Dan di dua tempat yang suci, satu Mekah tempat paling suci, satu Madinah dan Masjid Al-Aqsa, tiga tempat suci yang disebut Al-Quran. Pak Adin bertemu dia dalam Masjid Al-Haram, iaitu Tanah Suci. Dan saya bertemu dia dalam Haram Al-Sharif. Sebab Masjid Al-Sakra, tempat saya jumpa dia itu adalah Tanah Suci Haram Al-Sharif. Sebab Tanah Suci di Masjid Al-Aqsa ni disebut Haram Al-Sharif. Dia kompleks Masjid Al-Aqsa. Al-Khud adalah Baitul Maqdis. Kompleks besar tu disebut Al-Aqsa. Tanah Suci itu disebut sebagai Haram Al-Sharif. Okey? Tak ada video tu tak? Pada zaman 2005 ni mana ada orang load YouTube. Semua bahan-bahan video lama tak disimpan dalam archive digital. Semua disimpan dalam archive manual tape tu. Dan bila tape tu dah banyak, kita recycle dan tampak pula benda-benda lain. Sebab sistem archive dulu bukan archive digital, tuan-tuan. Yang boleh membolehkan semua syarikat televisyen menjimatkan operasi dia dengan
buat storage macam sekarang. Dulu kos storage tape tu 200.5 saudara. Boleh simpan barang 1 jam. Bila stok tape tu tak mahal dan tak ni, dah repeat dah masuk, kita akan tampalkan pula benda lain. Sebab satu tape tu boleh diguna tampalan 5 ke 7 kali. Tape beta tu. Siapa kerja TV dia tahu tape beta tu. Memori tu hilang. Saya tak fikir kata akan dipelihara untuk semua orang. Tapi dipelihara untuk Pak Harun, dia dah kembali ke rahmatullah. Dipelihara pada saya, saya masih hidup, saya sampaikan kepada saudara untuk berkongsi. Janganlah ambil sangat hal-hal magicnya tu. Ambil hal-hal iktibar ya. Bahawa satu, jangan setiap kali saudara bertemu kanak-kanak, jangan berburuk sangka. Sebab tu dia tak datang. Kalau dia datang dalam orang dewasa kan senang. Tak banyak ujian, cerita kan. Tapi saya selalu percaya bahawa kebaikan yang selalunya manusia abaikan adalah kebaikan yang rahmat yang dibawa oleh kanak-kanak. Ini nasihat saya. Sebab saya ada banyak pengalaman bahawa rahmat tu taklah datang dengan seorang tua berserban, pakai janggut dengan jubah memegang tongkat. Assalamualaikum ya sahabatku. Tak ada. Kebaikan akan datang dalam keadaan yang kita tidak duga. Kalau Pak Harun mendapat satu pesan besar yang mungkin saya tahulah dalam hati Pak Harun tu, benda tu memandu dia banyak benda. Takkanlah dia nak cerita kepada orang. Saya langsung tak dapat apa. Hanya kemudiannya tu saya ada rasa kesal dan saya dia ubahlah beberapa pandangan saya terhadap kanak-kanak. Bahawa rahmat yang besar selalunya akan datang daripada kanak-kanak. Dan selalunya orang-orang dewasa akan membuat kesilapan dengan menolak rahmat yang baik apabila mereka mengabaikan kanak-kanak. Itu kena pegang. Tak kiralah kanak-kanak ni datang macam mana. Saya tak mau kata haiwan. Haiwan-haiwan lah nak berbaik dengan haiwan. Tetapi kanak-kanak adalah perjalanan rahmat yang akan datang kepada anda. Kanak-kanak yang anda tak kenal, kanak-kanak apa pun adalah ada rahmat yang akan datang kepada anda. Tapi apabila kita ni tak sabar berburuk sangka, maka rahmat itu akan pergi dari kita. Bukan rahmat tak nak datang, rahmat itu akan pergi daripada kita. Berbeza dengan Pak Harun yang mendapat pesan tu, dan saya rasa Pak Harun dapat lebih daripada itu. Cuma dia sampaikan kepada saya dengan had supaya tidak menimbulkan fitnah ke atas cerita dia. Maka dia kata itu je budak tu cakap. Tapi saya faham. Kalau setakat itu budak tu cakap, takkanlah Pak Harun nak menangis ketika menonton video tu. Mestilah banyak. Tapi dia nak campaikan orang-orang yang memegang ilmu ni. Dia faham ada ilmu yang kalau dia cerita pada orang awam menjadi ilmu. Kalau dia cerita kan menjadi fitnah. Jadi pandangan dia kepada saya tu dengan tahap kau ni, itu saja yang saya sampaikan. Kalau dia sampaikan lebih, boleh menjadi salah faham bagi saya yang waktu tu tak mengerti. Satu had pemikiran yang tinggi dalam tafsir seorang alim apabila dia bertemu dengan seorang kanak-kanak, dan kemudian 11 tahun kemudian dia melihat kanak-kanak yang sama dalam wajah yang sama ditemui oleh orang-orang yang lain di tempat yang berbeza, tapi masih lagi 3 tempat paling suci bagi agama Islam. Itu aja. Dah habis ni dah. Ada soalan lain. Aduh. Terpulang, saya tak mau bagi pandangan saya. Terpulang, kita tak boleh share pandangan ni tuan-tuan. Sebab saudara kena tanya macam ni, kalau di FB ni, kita tak boleh declare sebab semua orang yang mendengar ni tidak berada pada tahap pengalaman dan tahap berfikir yang sama. Kalau saya declare nanti, dia jadi benda-benda macam ni, ambil dan pegang dalam hati. Saya menonton banyak ulama-ulama hebat yang menggunakan ruqyah dalam perubatan ni, saya tonton semua. Semua, sama ada daripada Indonesia, daripada Arab, daripada Afrika Utara, yang mahir dalam ilmu ruqyah, saya tonton semua. Saya tak pernah bawa berbincang dengan orang-orang saya. Saya tidak pernah mengatakan ya, tidak pernah mengatakan tidak, tapi saya memang sangat suka melihat perubatan ruqyah yang diamalkan oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Bukan bomo, bukan perawat, dia mesti ulama dan dia amalkan ruqyah. Dan saya akan melihat siri ruqyah kerana saya sangat suka melihat kaedah rawatan Islam yang menggunakan ruqyah. Jadi saya tak mau bercakap dengan saudara kerana saya pernah pergi ke Afghanistan. Saya pergi ke Afghanistan ni, seorang wali yang berada dalam masjid dan tak keluar daripada masjid di Kandahar. Dia tak pernah keluar daripada masjid. Kalau di Malaysia dah kena fitnah lah. Di Malaysia tangkap gari bojel lah. Tapi di Afghanistan ada banyak orang miskin dan banyak orang yang tak mampu pergi ke klinik. Ini kena ingat ya. Miskin dan tak mampu pergi ke klinik, tak mampu ubat. Oleh kerana orang ni disebut wali Allah dan dia berada dalam masjid. Orang ni biasa tuan-tuan, janggut adalah tapi tak panjang mana. Sejemput janggut dia, kurus dan kecil tapi berserban dan memakai jubah. Dan dia tinggal di dalam masjid tu lama.
tak keluar. Okey. Maka orang kalau ada kanak-kanak demam, orang ada orang sakit akan datang. Tapi kehebatan dia adalah memasung orang gila. Orang gila-gila diletakkan di dalam tempat tu sama ada 7 ataupun 40 hari. Tapi selalunya 7 hari. Selepas mendengar 7 hari azan yang dia azankan, orang tu akan pulih dari gila. Ini menyebabkan orang di situ menganggap dia ni seorang yang masyur. Waktu saya jumpa dia tu, dia dalam 70 dekat dalam tua, sangat merendah diri, diam. Dan dia tak pernah keluar daripada masjid. Dia tidak keluar daripada kawasan masjid. Dia itikaf dalam masjid. Masa saya pergi tu, kalau perang habis tahun, saya masuk tahun 2006, perang habis, saya rasa dia ada belas tahun juga di situ. Dia kehebatan dia, waktu dia menjadi mujahidin, dia adalah pemimpi. Ya. Maksudnya dalam perang Afghanistan, sekiranya seorang tu dia dipanggil ahli mimpi, dia akan bermimpi tentang pergerakan musuh. Maka dia ni pernah menjadi ahli mimpi. Berarti bila dia tidur, dia terjaga, dia akan bagi tahu kita kena bergerak sebab musuh sedang berada di sini. Atau kita boleh menyerang kerana musuh sedang berada di sini. Jadi dia seorang ahli mimpi yang membantu. Dalam grup mujahidin ni tuan-tuan, bila mereka berjuang, saudara, saya tak boleh sebut nama, saya jumpa banyak bekas-bekas pejuang mujahidin yang pernah berjuang menentang komunis di Afghanistan, yang sekarang menjadi ustaz-ustaz dan tenaga pengajar. Saya tak boleh sebut nama, saya jumpa. Ada kebanyakan dari mereka yang pernah masuk dan bertempur menentang tentera tentera komunis Rusia ni daripada tahun 79 hingga 89 ketika Rusia menjerah kalah tu. 10 tahun ni ramai. Beratus tuan-tuan. Pelajar-pelajar Malaysia yang pergi ke sekolah pondok di Pakistan, kemudian pada musim cuti ataupun pada bila-bila masa mereka merentas masuk dan berjuang bersama mujahidin. Salah satu yang mereka sebut dalam kehebatan perang tu adalah orang yang boleh bermimpi tentang pergerakan musuh. Jadi saya jumpa yang orang ni, orang kampung tu bercakap dalam bahasa ni, dan orang ni terjemah kepada saya bahawa dia ni adalah seorang yang hebat, pernah berjuang dengan mujahidin, dan dalam mujahidin ni dia tak angkat senjata. Dia cuma sentiasa memberikan isyarat tentang akhir musuh dah dekat, kita kena bergerak, atau musuh berada di sini. Dia ni, itu kelebihannya. Dan bila dia memilih untuk menjadi seorang itikaf dan duduk dalam masjid, maka dia merawat banyak orang. Jadi orang berbaris tuan-tuan, orang budak demam, dia pegang kepala. Jangan salah faham dan jangan jadikan fitnah. Di sana tak ada klinik, orang tak ada duit. Ikhtiar yang mereka boleh datang adalah meminta doa seorang alim. Seorang alim. Jadi kerana dia ni dianggap alim kerana telah beritikaf lebih pada 10 tahun dalam masjid, maka orang jumpa dia. Tapi tuan-tuan tahu, dalam habis dah kami buat pengembaraan, seorang daripada kru saya bertanya. Seorang daripada kru saya bertanya kepada dia. Dia kata, Syekh, macam mana kita nak meningkatkan iman? Pasal kita jumpa orang alim kan, kita pun nak tanya soalan yang besar-besar lah. Bagaimana nak meningkatkan iman? Dia jawab dengan bahasa yang sangat lembut. Anda tidak akan dapat menjawab jawapannya selagi anda bertanya. Kerana iman datang dari perbuatan. Saya terus, bila orang tu jawab, walaupun bahasa dia tak tertepat saya, tapi orang Pakistan yang menjadi jurubahasa tu jawab, dia kata, anda tidak akan dapat jawapan tentang iman selagi bertanya. Kerana jawapannya setelah anda amalkan. Itu sampai sekarang saya ingat. Itu saya cerita tuan-tuan, kata-kata orang hebat ni, walaupun dia ni bukanlah terpelajar. Orang Afghanistan ni bukan terpelajar. Dia hanya orang berjuang gini-gini, pegang dia, orang tak ada sekolah. Mesti dia menghabiskan masa tahun 79, 89, saya masuk 2008 jumpa dia. Berarti dia dah 30 tahun berperang. Ataupun 30 tahun tercicir dari pendidikan. Berarti kalau tengok pada umur dia kadang pada waktu tu, saya anggap dia berperang pada usia 20-an. Itu kata-kata dia. Dah lepas habis kami tengok dia sembuh orang sakit. Lepas tu ada orang gila yang baru saudara dia ambil balik sebab kepercayaan tinggalkan dengan dia 7 hari. Ada satu sudut tu dia buat pasung, dia letak orang gila yang mengamuk-mengamuk ni, dia ikat kaki supaya tak mengganggu orang lain. Dan 7 hari penuh orang ini mendengar azan waktu dia. Berarti 35 azan tu. InsyaAllah akan pulih. Tapi itulah saya dengar kata cara orang alim jawab kan. Tinggi jawapan orang alim ni. Belagak-belagak kita tanya soalan yang tinggi. Syekh, macam mana kita nak meningkatkan iman? Dia boleh jawab. Anda tidak akan menemui jawapannya selagi anda bertanya. Kerana jawapannya ada apabila anda melakukannya. Itu sampai sekarang ilmu tu melekat kat saya, tuan-tuan. Saya pun tak rajin nak pergi tanya orang. Aku ni nak beriman macam mana? Macam mana amalan aku boleh tingkatkan mana? Tak ada. Saya berpegang pada jawapan dia. Tiada jawapan untuk meningkatkan iman kecuali mengamalkannya. Itu saja.